kegiatan pada hari ini adalah menerima mahasiswa yang diprakarsai oleh Bapak Menteri ya. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerima sebanyak 200 mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menjadi tenaga pendidik di Kabupaten Bekasi. Mahasiswa tersebut telah diseleksi dari program Kampus Mengajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kegiatan penerimaan tersebut dihadiri oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bekasi Ria Sabaria, Ketua Dharma Wanita Persatuan Yaya Darlia, Kepala Dinas Pendidikan Charwinda, dan Koordinator Kampus Mengajar. Bertempat di ruang rapat Bupati pada Selasa 3 Agustus 2021. Ria Sabaria menyampaikan bahwa para mahasiswa akan disebar ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Bekasi. Ia berharap selama 6 bulan ke depan, para mahasiswa dapat memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Di mana kegiatan pada hari ini adalah menerima mahasiswa yang diprakarsai oleh Bapak Menteri ya, disertakan 200 mahasiswa yang disebar pada seluruh Kabupaten Bekasi. Intinya ya untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi, dan program ini adalah program seluruh Indonesia ya, jadi memang mahasiswa-mahasiswa ini juga dilibatkan seluruh Indonesia, namun yang ada di Kabupaten Bekasi ini diutamakan khusus mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah, berpendidikan di perguruan tinggi di luar Bekasi, namun berdomisili di Kabupaten.